Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Stasiun Batu Tulis berada di ketinggian 299 meter di atas permukaan laut. Dan di sini terdapat pembangunan proyek double track lintas Bogor Sukabumi, teman-teman. Dan ini adalah progresnya sampai 16 Januari 2021. Untuk perataan tanahnya belum ada, teman-teman. Baru ada pembongkaran bangunan-bangunan saja, teman-teman. Belum ada perataan tanah, tidak seperti di stasiun Bogor Paledang. Sekarang ini saya berada di kilometer 4 plus 600 lintas Bogor Sukabumi. Jalur di situ menuju ke arah Bogor sampai Jakarta, sebaliknya menuju ke arah Maseng sampai ke Sukabumi. Dan di tikungan ini juga diberi gingsul, teman-teman. Batu Tulis dan teman-teman, stasiunnya terlihat sampai di sini, teman-teman. Itu adalah bangunan dari stasiun Batu Tulis. Jadi jalurnya itu benar-benar perbukitan banget, teman-teman. Dan setelah ini jalur bakalan membelok menuju ke arah bekas halte Ciomas. Dan ini adalah bekas sinyal keluar dari stasiun Batu Tulis yang sekarang sudah tidak terpakai, teman-teman. Diberi tanda silang sekarang. Oke, teman-teman, setelah stasiun Batu Tulis ke arah Ciomas, terdapat sebuah jembatan yang melewati sungai kecil. Tentu saja dengan dibangunnya jembatan itu, perlu dibangun jembatan baru untuk double track tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, terlihat pembangunannya sudah diberi fondasi-fondasi baru. Jadi ntar kayaknya relnya bakalan melewatin di sini, teman-teman. Relnya di sini. Stasiun Batu Tulis awalnya memiliki dua jalur, namun jalur satunya dibongkar, teman-teman. Namun menurut kepala stasiun Batu Tulis akan dibangun dua jalur, jadi akan diaktifkan kembali jalur satunya. Jadi setelah Batu Tulis, relnya bakalan seperti ini, menikung dan melewati jembatan baru. Relnya ke sini dan ke situ, teman-teman, mengarah sampai ke Ciomas. Jalur ke Ciomas menanjak, sebaliknya ke arah Bogor jalur menurun. Oke, teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas proyek double track di stasiun Batu Tulis. Di stasiun Batu Tulis sendiri belum ada proyek apapun, jadi hanya ada pembangunan jembatan saja, teman-teman, yang terlihat sampai saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.